Shalom Aleihim, Bishem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Kali ini saya akan menanggapi WA dari Pak Wijanarko. Pak Wijanarko membuat info seperti ini. Semua pendeta menjiplak HTD. Ya, Pak Wijanarko, saya sudah tahu ya, bahwa di luar sana semua pendeta di Indonesia ini menjiplak HTD pada waktu mereka debat dengan mu'alaf, ya pendeta debat sama mu'alaf, pendeta Tritunggal. Kalau Tritunggal debat dengan mu'alaf, pasti Tritunggalnya kalah, pasti kalah. Lalu pendeta Tritunggal ini menjiplak HTD, Allah itu esa, Allah itu satu roh maha hadir, yaitu Yesus Kristus. Dia pinter banget menyebutkan ayat-ayat Alkitab, ya. Yesus itu Allah, Wahyu 21 ayat 7. Yesus itu Tuhan, Wahyu 1 ayat 8. Yesus itu maha kuasa, jadi Allah itu Yesus Kristus. Waktu debat, para pendeta jiplak HTD. Tapi waktu ibadah, masih setia nyembah Bapa. Yesus Tuhan, sujud dan doa pada Allah Bapa. Tuhan sujud pada Bapa. Waktu ibadah ya, dengan waktu debat itu dua hal berbeda. Waktu debat dia mengatakan Allah kami satu, esa, jiplak. Semua khotbah HTD dijiplak. Persis dijiplak untuk debat. Kalau Allah esa debat sama mu'alaf, udah pasti mu'alafnya kalah. Pasti. Ya. Tapi kalau Allahnya Tritunggal debat sama mu'alaf, mu'alafnya menang, Tritunggalnya pasti kalah. Makanya para pendeta Tritunggal comot-comot jiplak HTD debat sama mu'alaf, menang deh. Tapi giliran sehari-hari, ibadah, khotbah, beda. Kalau khotbahnya dia tetap Allah itu Bapa, lalu Yesus itu cuman jadi Tuhan. Tapi Tuhan ini masih sujud kepada Bapa. Ya. Ya, Pak Wijanarko, saya sudah tahu, Pak. Sudah tahu, sudah lama malah ya. Makanya pendeta-pendeta doktor-doktor teologi itu ya, enggak ada yang berani di debat sama HTD, enggak ada berani satupun. Ya. Tidak ada yang pernah berani ya. Kalau toh berani dia mau membelokkan ke Talmud, bukan Tanakh, Saudara. Ibrani yang mereka pahami itu Talmud. Talmud itu tafsir dari Tanakh. Kalau dia baca Tanakh pasti sama persis dengan Perjanjian Lama. Karena dia baca Talmud, makanya beda. Allah itu kesatuan, itu yang dibaca Talmud. Tapi kalau dia baca Tanakh, nanti dia akan seperti Nathanael, seperti Filipus yang jago kitab juga, seperti Nikodemus, jago kitab juga, tobat toh, karena dia yang dibaca Tanakh. Kalau baca Talmud ya enggak tobat-tobat. Kalau Anda baca Alkitab, pasti Anda tahu Allah itu esa Yesus Kristus. Kalau Anda baca teologi, teologi itu tafsir Alkitab sama dengan Talmud, tafsir Tanakh. Ya Anda tidak akan ketemu, yaitu Allahmu pasti tiga hakikat, tiga pribadi, tiga manifestasi, ya, tiga tapi satu. Gitu. Itu, ya Pak Wijanarko, cepat saja, saya sudah tahu bahwa pendeta di luar sana kalau debat 100% jiplak HTD supaya debatnya menang. Dia akan ngomong Allah itu esa, Allah kami Yesus Kristus esa. Dijiplak itu semua HTD ya. Tapi kalau sehari-hari ibadah beda. Jadi itu apa dong? Ya serigala berbulu domba ya. Pengajarannya serigala, kalau debat sebagai domba. Gimana bisa jadi domba? Gampang, jiplak aja HTD.
Ya, HTD sudah membuktikan ya, gitu. Mu'alaf, geraha mu'alaf tidak pernah bisa menang debat dengan HTD, tidak pernah bisa menang, sudah dibuktikan. Makanya para pendeta kalau debat dengan geraha mu'alaf, dia comot-comot jiplak HTD supaya menang. Emang begitu kok, ya. 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 Kami tiap hari ya, ada orang dari geraha mu'alaf nanya. Ya, enggak pernah menang, enggak pernah bisa menang ya. Geraha mu'alaf debat sama Allah Esa itu enggak pernah bisa menang. Tapi kalau sama Tritunggal lah, Tritunggalnya keok melulu. Ayo, silakan ya. Mu'alaf debat sama Tritunggal udah pasti kalah Tritunggalnya. Makanya pendeta-pendeta Tritunggal jiplak HTD biar waktu debat menang. Tapi ya begitu. Ya, serigala berburu domba, waktu mengajar dari atas mimbar dia ajarkan pengajaran-pengajaran serigala. Ya, yang tidak alkitabiah. Berdalih katanya ada yang tidak tertulis katanya. Hai ya, sudah ada penjelasan yang baik Pak Wijanarko, padat, singkat dan clear. Pak, supaya begini, bisa begini, ikut sekolah Alkitab Pak. Bapak akan tahu nanti. Mudah sekali Pak memahami Alkitab itu, very simple, mudah sekali, dibuka pikiran, mudah sekali. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum, segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tantianta, MPS, Haleluya, Amin.